makan gue. Eh, Prit, cepetan Prit. Mana ya? Bantuin makan. Doa dulu. Bismillah. Ya, teman-teman. Bang Apes tuh paling pinter kalau milih kue. Dibuka. Kira-kira Teh Santi masih marah nggak ya sama gue? Gue telepon aja. Waduh. Ada beginian di telepon sih. Ya, kerjaan siapa nih? Gua tahu nih. Ini kan kue bolu yang mau gua kasihin buat Teh Santi. Lah ngapa jadi ada di sini, mana berantakan lagi? Wah, kagak bener nih. Wah. Kagak salah lagi. Ini pasti kelakuannya si Jabrik sama si Kuncir. Jabrik, Kuncir. Ada apa sih, Cang? Teriak-teriak gitu? Mana si Jabrik sama si Kuncir, ha? Tadi sih lagi nyuci, Cang. Tahu sekarang mau pada kemana? Emang kenapa, Cang? Gua mau bikin dia kayak perkedel. Gua gemes banget. Cang, gak boleh marah-marah gitu. Ntar dimarahin lo, Cang. Siapa yang berani marahin gua, ha? Ustaz, Cang. Iya juga sih. Jadi permisi sebentar ya ke belakang. Ngapain lu? Pipis. Udah sana. Awas lu ya. Deket, gua remukin lu. Cang, ngeliat si Dede gak, Cang? Bau-baunya kemari, Cang. Iya, tadi dia dari situ tuh cucian. Terus langsung ke dalam. Oh, di dalam. Iya, Cang. Dek! Kagak ada, Cang. Emang kenapa sih? Oh, cucian motornya belum kelar. Ya kalau Dede kagak adil, lu aja yang nerusin. Kesel gua ngomong. Makasih, Cang. Ye. Yeah. Tel Siva, maaf. Maaf ya, itu pintunya. Oh, iya. Tangannya Im, aduh. Bentar ya, Pak. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, untung Teh Dinda teh cepet datang. Ya udah, kalau gitu naik taksi aja. Pak Umar, ojeknya nggak jadi aja ya? Nggak jadi. Udah deh, kagak apa-apa. Permisi ya. Iya. Hati-hati, Pak. Iya. Bang, rem kedinginan, Bang. Iya. Yeah. Panas banget. Ayo, buruan. Ayo. Bisa. Im, ayo Im. Teh Dinda di belakang aja ya. Oh iya. Gak apa-apa. Iya. Dari pul di depan ya. Pak, rumah sakit, Pak. Si Dede tuh. Mana? Iya. Badannya sih iya. Udah buruan kamera gua. Kan di tas. Udah pakai handphone aja. Oh iya. Dia pakai topeng. Mas Marano. Lu Narji ada apa sih lu? Ya ada ikmannya juga kan, Bang. Topeng saya jatuh di situ. Iya. Aduh. Lah, superhero-nya mana nih? Nah, lo. Kok hilang? Makanya. Aduh.
kagak bilang-bilang. Gua superhero. Lah, Narji hilang juga. Waduh. Oh iya. Sabrin yuk. Entar dulu dong. Pakai mobil aja enggak apa-apa, tadi pegel. Ah, baik mau lu ya. Deh, yuk. Ini. Bertobatlah. Kalau sudah bertobat, maka saya akan memaafkan kalian. Jangan banyak ngomong loh. Serang. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan jus. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Dia masih pemilis, goyangnya. Biar dia digoreng lagi ya telurnya. Kagak usah, biar gue aja. Tapi telurnya. Nih, lo makan. Hah, panas, Mak. Alhamdulillah, Mak. Masih enak. Nasi taruh mana ya, Mak? Telat aja. Mak mau? Kagak. Ya udah. Kalau gosong sama, mau muka lu gosong. Aduh. Di sana. Aduh. Kalau ada makanan di meja, tak pernah engkau makan. Tut tut tut. Per nih. Nasi bekalnya. Jadi. Ya Elahim. Kalau gitu, ngapain lu suruh gue samperin lu? Yaudah yuk, kita berangkat duluan aja. Kayak suaranya si Narji. Makin kental aja dia sama si Rohim. Jangan-jangan dicerita banyak lagi ntar sama si Rohim. Mak!
Bekelnya mana, Mak? Iya, bentar.